Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi channel Sarulmu. Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli, aku udah di terminal Bobocari Purbalingga teman-teman. Ini kali kedua ya saya di terminal ini, setelah sebelumnya saya pernah kesini waktu naik PBB Bawortea waktu itu ya, yang dari sini terus nanti ke arah ke Belik terus lewat Pemalang ya. Nah, hari ini rencananya saya akan melakukan trip dengan rute yang sama teman-teman, tapi dengan PO yang berbeda. Nah, ini PO yang adzan dulu ya, dan oke, kita lanjut lagi ya teman-teman setelah kumandang adzan asar selesai. Nah, ini saya sudah berada di terminal Bobocari Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Ini berada di Kecamatan Bobocari. Saya akan melakukan trip lagi dari sini dengan rute yang sama seperti dulu waktu naik PBB Bawortea ya. Dari Bobocari kita ke Jakarta lewat Belik, Radu Dongkal, Pemalang. Nah, ini naik PO yang sering banget teman-teman request, karena katanya kebanyakan unitnya pakai Basuri katanya. Oke, kita turuti request teman-teman. Hari ini kita akan naik PO 168 teman-teman. Nah, PO yang berasal dari Belik, Pemalang Selatan, tapi kita berangkatnya dari terminal Bobocari biar ngerasain jalur ekstrim dari Bobocari menuju ke Belik Radu Dongkal ya. Nah, ini Armada 168 ini sangat berkembang teman-teman, berkembang sangat pesat. Saat dari terakhir waktu kita naik Bawortea itu kan armadanya masih SR2 ini ya, double glass dengan sasis Cino RK. Nah, sekarang ini udah banyak banget perubahannya. Oke, seperti apa keseruannya? Yuk terus video sampai selesai. Oke, cus. Nah, ini suasana di terminal Bobocari jam 13.38. Dulu kita pernah naik PBB ya, akhirnya di sini PBB. Nah, ini sekarang kita naik 168, akhirnya di sini nih, di depan parkirannya bus Eka. Oke, kita beli tiketnya dulu aja secara go show. Nah, ini udah dapat tiketnya teman-teman. Wih, cakep ya tiketnya ya. Meskipun lembaran tapi ini kayak apa? Bahannya itu tebel gitu. Nah, ini desain tiketnya 168 ini bagian belakang, ini bagian depan. Ini buat manifestnya. Ini cakep nih tiketnya, asli. Apa meskipun lembaran tapi lembaran mewah gitu. Harga tiketnya Rp130.000 teman-teman. Saya ambil tujuan ke Parung dari Bobocari. Nih,
Ini perangkatnya nanti jam 5 dari Bobotsari. Akhirnya di situ ya, nanti tak tulis nomor WA-nya kalau mau pesen. Nih nomor WA-nya nih. Ini aku tiketnya secara GoShow ya teman-teman. Terus nanti untuk nomor kursinya menunggu waktu transit nanti di Belik. Ya mau duduk mana aja nggak apa-apa sih, asalkan nanti ya bisa maju ke samping driver ya. Sekarang jam 13.44, berarti masih sekitar 3 jam lagi kita nunggu keberangkatan 168. Oke, ini PBB Turangga. Ini diparkirkan dari belakang ke depan agen. Dulu kita pernah ya naik PBB dari Bobotsari, waktu itu naik Bawartaya ya, yang pernah nonton trip reportnya. Kalau enggak di sini nih, di pojokan sini nih saya kasih linknya ntar. Nah ini Bawartaya itu crashnya itu PBB Turangga ini, untuk line paten Bobotsari Tangerang via Belik teman-teman, Pemalang ya. Nah untuk kali ini sih katanya PBB Bawartaya itu udah dirombak ya setelah laka di Aji Barang, terus sekarang namanya jadi Batara. Tapi nggak tahu deh masih jalan Bobotsari apa enggak itu Batara itu. Nah selama menunggu dari jam 2 sampai sekarang ini ditemenin sama Mas Dimas sama Mas apa, Mas Eko ya. Oke, ini jauh-jauh dari Sokaraja ke sini. Makasih ya Mas ya udah ditemenin, jadi nggak nyuntuk ini. Sampai jam 5 loh, masih jam 3:30. Nah ini jam 15.48, kondisi terminal Bobotsari Purbalingga itu udah mulai ramai ya. Ini penumpang sudah mulai berdatangan, terutama penumpang Sinar Jaya ini banyak banget. Sinar Jaya sebagai penguasa terminal Bobotsari ya, ini mendominasi banget di sini. Sinar Jaya ini ada yang lewat Belik Radio Dongkal, ada juga yang lewat Bumiayu teman-teman. Bumiayu berarti dia dari Bobotsari arah ke Purbalingga Kota, terus ke Purwokerto, Bumiayu, Jakarta, masuk tol Pejagan. Ini 34 RE ini Avante HDD, ini dia lewat Bumiayu nih. Menarik nih 34 RE ini boys, boleh kali deh besok kita coba. Ini Damri juga datang nih, jatahnya hari ini yang Rexus Cooler. Weh, ini dia masuk Armada 168. Ini yang masuk Rinjani. Tadi dia ngebasuri masuknya, cuma nggak ke video pas ngebasuri. Wah, asik armada yang akan kita naiki sore ini. Tapi nanti kita di Belik kayaknya bakalan transit dulu. Jadi dari sini naik ini, Rinjani ini, terus nanti di Belik baru pindah bis asli kita. Oke teman-teman, ini tadi kita udah laporan di agen dan dapat nama bis Sri Mulyo 122. Ini kalau nggak salah ini yang SR3 ya ini ya. Mantap ini. Kita dapat yang SR3 teman-teman. Tapi sementara kita naik ini dulu, naik Rinjani. Ini untuk jatah Tangerang ya ini. Rinjani jatah Tangerang. Saya naik Rinjani ini dari Bobotsari ke Belik dulu, baru nanti kita di Belik pindah ke bis asli kita di Sri Mulyo 122. Nah ini dua armada, dua PO yang akan dan pernah kita naiki. Ini kita pernah naik PBB dan akan naik 168. Oke, mantap. Buat Mercedes-Benz penakluk jalur ekstrim Belik Satu Dongkal. Ini dikenal 1526 bensin. Kayaknya Matic bukan ya? Oke, ini dia teman-teman armada yang kita naiki dari Bobotsari menuju ke Belik ya. Ini di Belik transit.
168 Rinjani. Ini pakai body Jetboost 3HDD Voyager yang topinya topi tipis ya. Ini pakai sasis Mercedes-Benz OH1526 manual ternyata teman-teman. Padahal setahu saya yang 168 ini tuh kebanyakan ya itu Mercy 1626 Matic, ternyata ada nih yang 1526 manualnya. Ini jatah ke Tangerang teman-teman. Pastinya ini ada ininya nih. Oh, lengkap tuh, Basuri V3 sama Alziva juga ada dia. Mantap. Idolanya warga Pemalang Selatan. Nah, ini juga banyak teman-teman mania. Ini teman-teman mania yang dari Bobot Sari nih. Halo dulu dong. Malu lah. Terima kasih udah nemenin ya. Panutan kita nih ada di sini. Oh, biasa saja. Oke, makasih teman-teman yang udah nyamperin di Bobot Sari. Ini kita bentar lagi berangkat. Sejam lagi ya. Ini penumpang 168 ya. Banyak banget. Menjelang keberangkatan banyak yang datang, banyak yang poso juga. Karena bisa dibilang 168 ini bisa dibilang murah di jalurnya dengan fasilitas armada yang dapatkan tuh sebanding lah dengan harga tiketnya, bahkan lebih mewah ya. Harga tiket 130 kita dapat Mercy OH1526, OH1626 air suspension. Tapi 130 tuh kita nggak dapat makan sama nggak ada toilet teman-teman. Dan kalau yang dapat makan nih PVP dapat makan, katanya tiketnya 160 ya. PVP ini dapat makan atau toilet juga. Kali 130 nggak ada toilet, nggak ada servis makan, non segalanya lah istilahnya. Jadi silakan tentukan pilihan masing-masing ya. Saya dikasih bingkisan snack sama teman-teman di Bobot Sari. Makasih banyak bro ya. Sama-sama. Makasih banyak. Oke, sehat-sehat selalu, sukses-sukses. Yap. Terima kasih banyak teman-teman Bobot Sari. Tahu aja ini bisa nggak ada snack, nggak ada servis makan. Woi dikasih snack. Alhamdulillah. 34 RE berangkat. Jam berapa nih? Jam 16.22. 34 RE berangkat meninggalkan terminal Bobot Sari. Nah itu dia belok kiri karena dia lewatnya Purbalingga, Purwokerto, Bumiayu. Kalau kita nanti arah kembali dongkal beloknya kanan. Ini udah banyak banget yang nungguin keberangkatannya. Dua bis ini loh. Kalian tahu kan? Pasti tahu lah apa yang menyebabkan pada nungguin dua bis ini. Ya betul, pada nungguin telolet Basuri teman-teman. Ini pas banget, ini hari Sabtu ya, malam Minggu, jadi pasti ramai banget ntar yang pada nungguin Basuri. Jadi kita tunggu aja. Ini yang nungguin berangkat banyak banget. Oh, sampai sana loh. Ini cara-caranya kalau di Tawangmangu ya, ini kayak nungguin STJ Draka zaman dulu nih, pada nungguin teloletnya. Kayak di Tawangmangu dulu pada meruput di depan Draka, sekarang pada meruput di depan 168 tuh di lereng Selamat. Oke, ini udah pada naik, berarti kita saatnya untuk berangkat. Oke, terima kasih ya. Oke. Makasih banyak. Ya, Mas. Oke. Okay. Siap. Terima kasih ya, Bro ya. Oke, Mas. Ditunggu lagi. Siap. Makasih banyak pokoknya ya. Duluan, duluan. Nah, mari kita menuju ke Belik dulu. Oke, ditunggu. Duluan ya, Bro ya. Iya. Hati-hati, Mas Arul. Oke, okay. Siap. Terima kasih. Siap, siap, siap. Oh, iya. Kan apa suri nek?
Boleh naik, enggak? Iya, bentar lagi. Nanti. Dek, apa sih, Dek? Dek, ini.
Jadi cepat teman pada medun. Yalah, lu gua diri kabohnya kesenangan lu. Nah, gua ingin ke Jakarta ya. Bang, ada stiker apa? Hah? Ada stiker? Udah lah, stikeran tok, om. Maning, maning. Maning, maning, bang. Ya, bang, kok. Bang, kok, ya. Ya, bang. Ya, bang. Engkau bunyi deh. Engkau disit ya. jam-jam semeter ya mesti. Ora mesti diwat. Nggih, mung ngertos jam-jame. Angge orang-orang. Iya. Mboten ngerasa gawe tapi ngerasa ngomong. Sudah kamar. Sebelik. Angge pula kayak. Beep, 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 beep
Thank you.
Biasa ngarana wong ayu mesti nempel nempel mau gede kok. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Terminal Belik, pas banget adzan maghrib teman-teman. Ini kita dari Rinjani pindah ke Sri Mulyo yang di belakang. Wah, kita dapat yang SR3 ini, mantap ini. Cus, SR3. Kita ke Parung naik Sri Mulyo. Ini di sini ada yang julukannya Rengganis, ini warnanya putih. Terus yang sebelah sana tadi julukannya Rezeki. Ini ada 4 unit di Terminal Belik, tapi totalnya katanya hari ini jalan 5. Satu lagi apa ya ini? Kita pindah ke Sri Mulyo belakang. Nah ini dia teman-teman, armada yang akan kita naiki menuju ke Lebak Bulus, 168 Trans Sri Mulyo. Kalau yang ini 1626 otomatik nih. Nih ya, segera nih yang otomatik. Terus kaca samping drivernya udah pakai power window teman-teman. Jadi ini udah SR3 yang terbaru ini, baru aja rilis. Ganteng banget, jos. Nah, oke, kita naik armada SNT 122 Sri Mulyo Semarang. Ya, nih. Langsung lihat bisnya enggak ada persnelingnya teman-teman. Ya, ini automatic. Enggak ketinggalan sama modul LZKP 3 sama juga Suri. Pokoknya semua armada 108 itu ada basurinya semua teman-teman. Lengkap bapak ya. Mau dapat yang unit apa aja pasti ada basurinya.